Halo, assalamualaikum. SMA Muhammadiyah, siswa dan siswi yang cerdas. Kali ini saya masih di Semamuga akan mewacanakan tentang pembuatan media presentasi dengan menggunakan pakai Powtoon. Jadi beda dengan yang lalu tentang PowerPoint maupun tentang Prezi, sekarang menggunakan pakai Powtoon ini kita harus mempunyai minimal koneksi internet, kemudian Google Chrome atau Mozilla dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja. Ini sudah saya buat, tapi nanti step by step akan saya sampaikan. Yang ini misalnya contoh tentang sejarah pendidikan seperti ini. Kita coba. Ini adalah sebagai contoh saja untuk membuatnya. Langsung kita tutup, misalnya ini ditutup saja. Kita buka Google pertama kali. Di sini kita ketikkan namanya powtoon.com seperti ini. Dipastikan semua program online itu minimal kita harus mempunyai email, bisa dari Gmail atau bisa dari Yahoo. Seperti Prezi kemarin itu pun juga seperti itu, kita harus mempunyai minimal punya email. Saya yakin kalian semua sudah mempunyai email. Nah, untuk membuat Powtoon, sebentar ini belum saya logout, saya logout dulu. Tunggu, prosesnya agak lama karena connect internetnya. Nah, ini contoh-contohnya. Bentar, tunggu prosesnya. Di sini ada proses. Nah, karena saya sudah mempunyai user di sini atau menjadi anggota dari Powtoon di sini, kita bisa menggunakan pakai login. Sementara kalau kalian belum punya, sign up dulu. Langkah-langkahnya sign up. Nanti tinggal kita mengisikan aja nama depan, nama belakang, alamat emailnya apa, passwordnya apa, kemudian ini apa yang Anda inginkan dalam bentuk Powtoon-nya apa. Misalnya dalam bentuk, misalnya Anda sebagai pebisnis, sebagai guru atau sebagai murid dan sebagainya, itu bisa Anda klik tinggal sign up. Nanti pasti akan Anda akan terdaftar di media Powtoon ini. Nah, karena dirasa sudah punya, saya harus pakai login. Nah, diklik login, kemudian di sini alamatnya saya kasihkan sesuai dengan alamat Anda masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian passwordnya apa nantinya, baru login. Agak lama ini. Nah, sudah lah. Kalau sudah, kita bisa pakai membuat baru atau bisa yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa kita sudah pernah buat atau kita sudah pernah membuat di media Powtoon. Kalau kita misalnya membuat baru, dicoba kita membuat pakai namanya create. Nah, bentuk simpelnya bentuk animasi video atau seperti ini. Pakai yang ini, dicoba pakai
Studio. Lama. Nah, kemudian akan sampai seperti ini. Anda bisa menggunakan pakai blank. Kalau Anda ada backgroundnya seperti ini, ya tinggal diklik aja. Yang tidak ada pro-nya karena kita gratisan, berarti kita menggunakan pakai yang background yang sesuai dengan keinginan kita ini. Atau ibaratnya template yang sudah disediakan. Kalau misalnya kita membuat sendiri, kita bisa pakai namanya blank atau bisa pilih namanya go seperti ini. Agak lama. Blank go. Tunggu prosesnya. Prosesnya ini membutuhkan proses agak lama. Ini diakibatkan karena koneksi internet. Jadi seperti ini. Kemudian di sini merupakan slide-nya. Kalau kita ingin menambah, bisa pakai add new slide seperti ini. Maka nanti otomatis akan jadi dua slide. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuat tulisan, kita bisa menggunakan pakai namanya text effect. Misalnya contoh di sini. Tinggal klik saja, otomatis nanti akan ada seperti ini. Double klik tadi, misalnya tentang, nah, cara perang dingin. Nah, baru kita play, maka nanti seandainya kita mainkan di sini, kita tinggal klik aja play, sementara supaya kita tahu. Oh, seperti ini tulisannya. Seperti itu. Kemudian kita bisa untuk membuat ukuran hurufnya menjadi besar, kecil, rata-rata, tengah dan sebagainya itu bisa menggunakan pakai pengaturan di sini. Kemudian supaya ada efek yang lain, kita bisa menggunakan pakai karakter seperti ini. Anda bisa membuat karakternya atau mengklik salah satu dari karakter, misal contohnya saya sukanya misalnya bermain gitar seperti ini. Saya tinggal klik aja di sini, taruh di sebelah sini misalnya. Nah, ini judulnya. Untuk membuat background kita bisa menggunakan pakai background ini, pilih more aja banyak
backgroundnya yang disediakan, misalnya contohnya ini, tinggal klik aja, maka otomatis jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya gambar ini secara terus-menerus continue, maka kita tinggal menggeser di sebelah sini, kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, terserah kita. Kemudian kalau kita membuat efek dari gambar ini supaya lebih menarik, kita bisa menggunakan pakai tangan misalnya seperti ini. Kemudian penutupnya pun juga misalnya pakai juga tangan seperti ini. Nah, nanti pasti efeknya akan ada efek ada tangan seseorang seperti itu. Untuk membuat background musik, kita bisa menggunakan pakai sound. Kalau video berarti pakai video, kalau gambar berarti pakai gambar. Coba pakai sound saja. Ini sudah tersedia soundnya ini, atau audionya itu sudah disediakan. Seandainya Anda punya sendiri, bisa menggunakan pakai import file. Kalau misalnya berdasarkan ada pembicaraan atau record audio dari kita sendiri, bisa pakai import file seperti ini. Kita coba misalnya tentang romantik seperti ini, saya add, tunggu prosesnya. Ini bufferingnya, karena ini dianggap kita sama dengan upload prosesnya. Kalau sudah bisa di apply, maka nanti akan ada gambar seperti ini. Ini nanti otomatis akan ada musiknya. Contoh sederhananya seperti ini. Efek-efek yang lain seperti itu. Untuk mencobanya, silakan Anda klik sendiri supaya banyak referensi tata cara pembuatan Powtoon, tidak hanya di pelajaran sejarah saja, tapi di pelajaran lain coba dikembangkan sama kalian semua, anak-anak SMA Muhammadiyah yang sangat cerdas atau semoga be the best. Terima kasih, saya Mas Udi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.